Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta sinetron Ikatan Cinta akan segera menyaksikan hadirnya satu orang pemain baru. Namun, belum dipastikan artis pemeran perempuan yang akan tampil di sinetron Ikatan Cinta ini akan berperan sebagai siapa. Namun, dari kabar yang beredar bahwa pemain baru ini akan menjadi pesaing Amanda Manopo. Lantas siapakah artis pemain baru di Ikatan Cinta ini? Halo teman-teman, mohon dukungan dan doanya supaya Evelina bisa menjadi talent Ikatan Cinta dengan cara like dan share video Evelina sebanyak-banyaknya. Nomor 3 ya. Thank you. Dia adalah Evelina Witanama. Gadis cantik ini berhasil menyisihkan 2.600-an peserta yang mendaftar. Lewat aplikasi Klaklik dalam event result show online casting Ikatan Cinta, model berkulit putih yang biasa disapa Evelina ini pun akhirnya harus bertarung adu bakat dari berbagai sisi, dengan dua wanita cantik lainnya di tiga besar. Dalam seleksi tiga besar, Evelina bersaing dengan keponakan artis senior Lydia Kandau yaitu Regina Kandau dan Farah Nabila. Halo, aku Regina Kandau. Mohon dukungan teman-teman supaya aku terpilih menjadi talent ikatan cinta. Hai, nama aku Farah Nabila. Masih ingat video yang kemarin? Jangan lupa ya untuk terus dukung aku menjadi salah satu pemain ikatan cinta. Evelina Witanama akhirnya terpilih sebagai pemenang setelah berhasil melewati proses penjurian yang panjang. Dan pemenangnya adalah, pemenangnya adalah Evelyn Witanama. Evelina Witanama saat ini berusia 23 tahun. Ia memiliki tinggi badan 165 cm dan berat badan 49 kg. Evelina ternyata bukan orang baru di dunia hiburan tanah air. Ia sudah memiliki pengalaman akting yang tak kalah dari artis papan atas lainnya. Evelina sudah pernah bermain dalam web series berjudul "Pilih Mana", web series berjudul "Kado untuk Ibu", dan web series berjudul "Malang Melintang". Evelina juga pernah menjadi model video klip dari penyanyi Rio Febrian. Oke sahabat, itulah profil tentang Evelina Witanama, pemain baru di sinetron Ikatan Cinta yang katanya akan menjadi pesaing Amanda Manopo. Sampai ketemu di video berikutnya. Don't forget to pray and action. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.